Bentar, ada yang belum siap. Jauh banget lagi. Oh, ya teman-teman sekalian, jadi hari ini kami sangat kehilangan orang yang selama ini menjadi orang tua bagi banyak pihak, para atlet, juga karyawan di grup Nusamba, kehilangan atas berpulangnya Bapak Muhammad Hasan. Bapak Hasan tadi di RSPAD pukul 11. Besok jenazah akan dimakamkan di Ungaran sesuai dengan permintaan beliau. Jadi Pak Bopasan akan dimakamkan di dalam komplek bersama orang tua angkatnya, Bapak dan Ibu. Ini adalah memang tempat yang selama ini sudah dijadikan semacam makam keluarga. Di sana ada Pak Gatot Subroto, Ibu Gatot, dan adik-adik dan kakak-kakak dari Pak Bopasan. Jadi besok akan berangkat dari rumah duka pukul 9 kita harapkan sudah terbang ke Semarang dan insya Allah kemudian bisa sekitar Lohor bisa dimakamkan di Semarang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian pada semua pihak. Mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan almarhum bisa mendapatkan tempat yang baik. Beliau baru tanggal 24 Februari yang lalu merayakan tahun 89. Ya, jadi 89 tahun lebih 2 bulan. Jadi memang kami sudah persiapkan karena Pak Bob itu banyak pemainnya pakai akan memberikan penghormatan terakhir. Karena itu kami buat nanti orang tidak boleh berhenti di dalam, hanya pulang, tidak memberikan salam juga pada keluarga, hanya memberikan penghormatan setelah itu keluar dari pintu. Jadi kita ingin semua orang pulang, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf memang di tempat ini kali ini tidak ada akan ada orang berkumpul, kita hanya minta memberikan penghormatan, setelah itu kita minta untuk keluar. Bahkan kemudian jarak antara orang yang di depannya juga dibuat sesuai dengan protokol sekitar 1 meter dan mudah-mudahan memang ketidaknyamanan, tetapi ini bagian dari kebersamaan kita untuk menjaga penyebaran virus corona. Almarhum memang sudah sakit sejak 7 tahun yang lalu, tetapi Januari lalu memang sakitnya sudah menyebar kemana-mana sehingga sempat dirawat di Bangkok, tetapi kemudian tanggal 18 Maret beliau kembali ke sini dan langsung ke RSPAD sampai meninggal dari sini. Beliau menderita sakit kanker juga. Ada meninggalkan orang istri dan 3 orang anak, satu putri dari 2 putra. Terima kasih, Pak. Memang sudah sakit sejak 7 tahun yang lalu, tetapi Januari lalu memang sakitnya sudah menyebar kemana-mana sehingga sempat dirawat di Bangkok, tetapi juga tanggal 18 Maret kembali ke sini dan langsung ke RSPAD sampai meninggal. Beliau menderita sakit kanker juga. Ada meninggalkan orang istri dan 3 orang anak, satu putri dari 2 putra. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.